Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedi-jedi limousin yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tangan bawah dan buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya ya, sampai di bagian detik 2202 bagian akhir sini. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di awal dan klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media dan pilih saja foto kalian ya, contoh seperti ini guys. Nah, jika sudah kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 14.07 menggunakan yang ini. Jika sudah kita kembali di awal dan pilih saja bagian move dan transform, pilih icon yang ketiga, tandain di bagian awal sini dan di bagian sini ya. Kita tinggal zoom aja. Nah, contoh di sini saya zoomnya sekitar, nah kayak gini aja ya, 13.00. Jika sudah tuh di paling awal kita ubah saja menjadi 7.60 ya. Nah, kayak gini guys, jadi 7.60. Jika sudah kita tinggal masuk saja di bagian detik 5.08, tandain keyframe, langkain lagi ke bagian detik 8.26, tambahin lagi, dan di bagian detik akhir sini 10.20 kita ubah saja menjadi normal lagi fotonya ya. Nah, jika sudah tandain lagi di bagian sini detik 12.14 dan di paling akhir sini untuk bagian tengah sini guys, kita tinggal ubah saja menjadi kecil fotonya. Nah, kayak gini. Nanti di bagian tengah sini juga kita tinggal ubah juga menjadi kecil ya. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Dan kalian tinggal masuk saja dulu di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih icon ke-3 kasih full. Di sini pilih icon ke-2 kasih full. Bagian sini juga ya sama. Kembali aja di bagian detik sini guys. Di bagian detik 7.08 kembali kita ubah saja menjadi 7.60 lagi ya fotonya, jadi kecil. Nah, di bagian sini juga detik 3.13 ubah lagi jadi kecil ya, 7.60. Oke, jika sudah kembali di awal, masuk saya di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ke-4 ya semuanya. Nah, sampai di bagian sini ya. Untuk bagian sini jangan guys, jangan diubah. Jika sudah kita kembali, masuk di bagian awal lagi, pilih icon yang ke-1, tandain di bagian awal sini keyframe, dan di bagian sini kita tinggal ubah saja menjadi normal ya. Jadi ubah saja ke bawah guys, geser ke bawah ya, sorry. Nah, jika sudah kita geser ke bawah seperti ini, kita tinggal tandain aja keyframe ke semua bitnya ya, sampai di akhir. Nah, sampai di bagian detik 11.17 ya di tengah sini. Jika sudah kita tinggal geser lagi ke tempat semulanya. Untuk bagian tengah sini juga kita tinggal geser lagi ke tempat semulanya di tengah. Bagian tengah sini juga. Bagian tengah sini juga. Pokoknya begini sampai di paling awal guys ya. Kalian tinggal lakukan seperti ini sampai di paling awal. Nah, sampai di bagian detik sini ya. Untuk yang di bagian awal sini jangan dikasih naik guys, biarkan aja kayak gitu. Jika sudah masuk di bagian kurva, pilih icon ke-3, kasih full, pilih titik 3 pojok kiri bawah ini, salin aja kurvanya, pilih lagi titik 3, dan tempel kurva ya ke semua bingkai utama. Nanti yang di awal sini balikan menggunakan yang ini, di bagian setelah keyframe tengah di sini ya, balikan lagi menggunakan yang ini, sampai di paling akhir ya. Nah, kalian lakukan seperti ini sampai di akhir guys. Nah, sampai di bagian sini ya. Untuk bagian tengah sini di bagian akhirnya jangan, biarkan aja kayak gitu. Nah, jika sudah selesai kita tinggal kembali di paling awal, pilih saja bagian ini guys ya, border dan bayang. Kalian aktifkan stroke-nya,
yang warna hitam ini ubah saja menjadi putih, dan yang 4 ini ubah jadi 15 guys. Nah jika sudah kembali, masuk di bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja yang namanya distorsi atau warp, dan pilih bagian ubin atau tiles. Aktifkan untuk bagian mirror, untuk bagian offset secara vertikalnya, nggak usah diaktifkan ya, kita tinggal masuk di bagian offset aja. Nah, tandain di bagian awas ini 0, dan di paling akhir kita tinggal ubah saja menjadi 15 guys, 15.000 ya. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform, dan pilih ombang-ambing ya atau oscillate. Untuk bagian frekuensinya 80, untuk bagian magnitude-nya 30. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya itu ayun di bagian move atau transform. Untuk bagian frekuensinya 80 juga. Untuk sudut satunya ubah saja menjadi minus 2,5 atau 3 boleh. Untuk bagian sudut duanya juga. Jadi kalau kalian mau pakai 3 boleh ya. Nah jika sudah selesai kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja namanya itu blur. Pilih bagian buram gerak ya atau motion blur. Nggak usah diubah, kita tinggal kembali aja. Di paling awal dulu ya. Masuk di bagian blending dan opacity, tandain di bagian awal sini itu 0, dan di bagian sini guys, detik 1.19 ubah jadi 100 ya. Jika sudah kembali, nah ini udah jadi. Nah kita tinggal masuk dulu di bagian sini guys, yang beatnya berdekatan kayak gini ya. Kalian klik saja fotonya, pilih bagian efek ya, tambahkan efek, pilih saja namanya distorsi atau warp, dan pilih bagian cermin guys atau mirror ya. Nah kita tinggal masuk saja di bagian cerminnya, kalian klik. Nah masuk di bagian detik 7.12, tandain keyframe, langkai 1 bit, tandain lagi, langkai lagi ke bagian detik 8.05, ubah saja menjadi 0 ya. Kita ubah jadi 0. Untuk di bagian sini juga guys, detik 7.16 ubah jadi 0. Dan di bagian detik 7.08 ubah jadi 0. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full aja kayak gini ya semuanya. Nah jadi itu kayak gini nanti dia balik-balik ya. Jika sudah selesai, kita tinggal masuk saja di bagian sini guys, di bagian detik 12.14 kembali. Pilih saja bagian move dan transform, pilih icon kedua, tandain di awal sini. Dan di bagian akhir sini kita tinggal ubah saja seperti ini ya, putar guys. Nah jadi satu kali. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full naik ke atas. Nah oke, kita kembali. Tinggal masuk saja di bagian detik sini ya, 12.14, klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian ya yang beda guys. Contoh saya menggunakan foto ini. Nah jika sudah, kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 16.02 menggunakan yang ini. Dan pangkas fotonya di bagian detik 14.07 menggunakan yang ini. Klik saja foto yang ganda di atas ini, dan pilih yang ini, gandakan satu layer. Jika sudah, masuk di bagian detik 12.14, pilih bagian tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang gambar vektor ini ya. Nah jika sudah, kita tinggal pangkas saja dulu di bagian detik 14.07 menggunakan yang ini. Kembali, kalian tinggal matikan dulu guys untuk matanya foto yang di paling bawah yang panjang itu ya, supaya tidak nge-lag nanti kalian ngedit. Kalian klik saja matanya. Nah oke, jika sudah kita klik saja bentuk satunya dulu, pilih bagian edit point. Nah kita tinggal geser aja ke bagian bawah ya, untuk bagian yang kayak tanda panah itu, geser di bagian bawah sini guys, bukan pas di tengahnya, agak sebelah ke kiri sedikit. Nah jika sudah selesai, kita tinggal tandain aja keyframe bagian pojok kiri bawah ini, tanda plus, kalian klik aja. Nah jika sudah, kita tinggal geser ke bagian pojok kanan bawah sini ya, tandain lagi, geser ke paling atas. Nah di sini tandain lagi, geser ke sejajar dengan yang di bawah ya, seperti ini guys, tandain lagi.
Jika sudah, geser ke bagian bawah sedikit seperti ini, tandain. Geser lagi ke bagian sini ya. Nah, kita tinggal tandain lagi, geser ke bawah. Tandain terus. Nah, geser lagi ke tempat sini. Sejajarkan aja dengan yang di atas di bawah, tandain lagi. Geser ke bagian bawah lagi. Tandain lagi. Geser lagi ke bagian bawah sini. Tandain. Geser lagi ke bagian bawah. Tandain dan geser lagi ke bagian sini ya. Nah, tandain. Oke, di sini saya atur dulu ya. Nah, jika sudah kita tinggal kembali aja, guys. Nah, pilih aja yang ini, gandakan satu layer ya. Nah, klik saja bentuk satu yang di bawah, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian max dan pilih yang max. Kembali, klik tahan sampai checklist bentuk satunya dan foto yang di tengah, guys ya, yang ganda di tengah itu. Jika sudah kita tinggal gabungkan menggunakan di tengah atas ini. Nah, jika sudah klik lagi bentuk satu copy di atas, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian max dan pilih yang exclude. Kembali, klik tahan lagi sampai checklist dan foto yang di bagian ganda itu di bagian atasnya group. Dan gabungkan lagi menggunakan di tengah atas ini ya. Nah, jika sudah kita tinggal klik dulu bagian group duanya, pilih bagian move dan transform. Nah, kita tinggal tandain setiap bitnya. Untuk di paling awal sini kita geser aja ke sebelah kiri ya, sampai hilang. Nah, seperti ini. Jika sudah kita tinggal masuk di bagian bit berikutnya, geser sedikit seperti ini, guys. Masuk di bagian bit berikutnya, geser lagi, buka ya seperti ini, guys. Nah, jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih full. Untuk di tengah sini pilih icon keempat, kasih ke tengah untuk yang di atas sedikit seperti ini. Yang di bagian bawah juga kasih seperti ini ya. Nah, jika sudah pilih di tiga pojok kiri bawah, salin aja kurvanya ya. Dan masuk di bagian awal sini pilih kurva icon ketiga, kasih full. Jika sudah kita kembali. Nah, untuk keyframe di awal tahan aja ke paling awal ya. Kembali aja. Nah, pilih bagian borderan bayang. Aktifkan, pilih icon kedua ya, aktifkan tuh bayangannya, ukurannya 20. Jika sudah kembali, klik saja bagian grup satu di bawah, pilih bagian borderan bayang lagi, pilih icon yang kedua, aktifkan bayangannya, ukurannya 20. Dan tuh bagian posisinya kita ubah saja, X-nya jadi -3, Y-nya juga jadi -3. Jika sudah kembali, pilih bagian move dan transform. Nah, tandain lagi deh setiap bitnya. Untuk di paling awal ini kita geser ke sebelah kanan sampai hilang. Nah, jika sudah untuk bagian sini kita buka lagi sedikit. Untuk di sini kita geser lagi, buka lagi ya. Nah, kurang lebih itu seperti ini. Jika sudah kita tinggal masuk saja di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih full. Untuk di tengah sini pilih titik tiga pojok kiri bawah dan tempel kurva. Di sini pilih icon ketiga, kasih full. Untuk keyframe di awal tahan, geser ke paling awal. Jika sudah kembali, kalian boleh aktifkan lagi untuk matanya di foto yang paling bawah ya, yang panjang. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini, guys. Oke. Nah, jika sudah kita tinggal klik saja fotonya yang sebelahnya ini di atas, pilih bagian move dan transform ya, pilih icon ketiga, tandain di awal sini dan di paling akhir sini, guys. Nanti di bagian sini kita tinggal zoom aja, tandain di sini dan di bagian sini. Ntar ini kayaknya kurang, guys. Nah, jika sudah masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full semuanya. Nah, kembali untuk bagian tengah sini, guys, kita ubah saja menjadi kecil lagi ya. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full. Di sini pilih icon kedua, kasih full. Kembali masuk di icon kedua, tandain di awal sini dan di bagian paling akhir sini ubah saja seperti ini ya.
Nah, jika sudah masuk di tengah sini lagi pilih kurva, pilih ikon ketiga, kasih full naik ke atas. Kembali. Nah, kita tinggal masuk di bagian awal sini, guys. Tandain di awal sini tahan paling awal. Dan di bagian sini kita tinggal ubah jadi minus 7. Bagian sebelah sini jadi plus 7. Nah, jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full juga ya. Semuanya. Tuh, di sini biarkan kayak gini, guys. Kembali, masuk di icon ke-1, tandain di bagian awal sini tahan paling awal. Dan di bagian sini kita tinggal geser ke bagian bawah ya, seperti ini. Tandain setiap bitnya. Nanti di paling akhir geser aja ke tempat semula ya. Nah, untuk bagian tengah sini juga kita geser lagi ke tempat semulanya. Tengah sini juga. Bagian tengah sini juga. Untuk di paling awal geser ke paling bawah ya. Nah, jika sudah selesai kita tinggal masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full, di sini pilih yang kedua kasih full. Nah, kayak gitu ya. Jika sudah kembali. Dan pangkas semuanya sesuai bit. Nah, kita tinggal klik saja foto di awal ini, pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ombang ambing, di tengah sini ada. Sudutnya kita ubah jadi 90. Untuk bagian magnitude-nya 0 di bagian akhir. Dan di awal ubah saja menjadi 100 ya. Nah, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih ikon ketiga ke sini setengah. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ayun di tengah sini ada. Nah, kita tinggal ubah saja sudut satunya menjadi minus 2,5. Sudut duanya juga jadi 2,5. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform. Dan pilih pemindahan acak ya atau random displacement. Tandain di tengah sini 0 dan di awal jadi 650. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full. Kembali, pilih bagian scatter, ubah jadi 0 di tengah dan di awal jadi 200 ya. Masuk juga di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full. Nah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu buram gerak di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya warna dan cahaya, pilih paparan gamma, exposure atau gamma. Tandain keyframe di akhir 0 dan di awal jadi 1 ya. Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga ke sini setengah. Kembali, kalian tinggal pilih titik 3 ini, salin efeknya, dan kalian pilih yang ini ya, jika sudah salin, gandakan satu layer. Nah, kita tinggal tempel dulu efek yang sudah disalin ke semua foto belakang ini. Jika sudah kembali, klik foto yang kedua, pilih titik 3 pojok kanan atas, dan balik secara horizontal. Kembali, langkahin satu foto, balik juga secara horizontal. Nah, kita tinggal klik foto yang ganda di atas, pilih bagian efek, masuk di ubin. Nah, kita tinggal tandain keyframe di awal itu 1000 potongannya, di akhir juga. Dan di tengah sini kita tinggal ubah saja menjadi 1800 ya. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih ikon kedua, ketiga ya sorry, kasih full. Untuk sebelahnya pilih ikon kedua, kasih full. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu distortion atau warp. Dan pilih bagian pixelate ya. Untuk ukurannya 25, untuk bagian skemanya ubah jadi 50. Untuk bagian screen space-nya aktifkan. Jika sudah kita tinggal kembali masuk di bagian blending dan opacity, tandain keyframe tahan paling awal dan di akhir jadi 0.
Nah, jadi itu kayak gini ya. Oke, jika sudah selesai kita kembali. Nah, kita tinggal tambahkan aja lagi foto di sini. Nah, bentar guys, untuk foto akhir ini kita tinggal klik saja, masuk di bagian border dan bayang, aktifkan stroke-nya, ini ubah jadi 15, warna hitam jadi putih, kembali, masuk di bagian efek, masuk di ubin, tandain bagian offset ya, tandain keyframe tanpa paling awal 0, di akhir jadi 2500 guys. Untuk bagian offset secara vertikalnya aktifkan. Nah, jadi itu kayak gini nanti dia. Tahan paling akhir ya. Oke. Kembali aja dan tambahkan lagi foto ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Nah, jika sudah kita tinggal pangkas di bagian detik 17:27 menggunakan yang ini. Kembali di bagian awal dan pangkas saja semuanya sesuai bit. Nah, jika sudah kita klik saja foto yang awal ini, pilih yang ini, gandakan satu layer ya. Nah, kita tinggal salin aja efek yang ganda di bawah ini dulu. Tempel juga di foto yang ganda di bawah. Untuk foto yang di atas, salin aja efek yang ganda di atas. Tempel di bagian atas. Kembali, masuk aja di bagian blending dan opacity, tandain keyframe tanpa paling awal, di akhir jadi 0. Nah, kayak gini ya. Jika sudah kembali, klik saja foto sebelahnya yang ini, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih ubin di tengah sini ada. Aktifkan mirror, jika sudah untuk bagian potongannya ubah jadi 2000 ya. Tandain keyframe tahan paling awal, tandain lagi tahan paling akhir, dan di bagian sini guys ya, bukan di tengah tapi lebih ke awal dikit, kita ubah saja menjadi 1000 lagi ya. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih ikon ketiga dan kasih full naik. Di sini pilih ikon kedua, kasih full turun. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Sudutnya 0 untuk di bagian akhir. Dan di bagian awal jadi minus 90 ya. Untuk bagian frekuensinya kita ubah saja menjadi 3. Untuk bagian magnitude-nya 0 di akhir. Dan di awal jadi 400 guys. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih naik seperti ini. Pilih titik tiga ini, salin kurvanya, kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja namanya Ayun ya, di tengah sini ada. Untuk frekuensinya 668. Untuk bagian sudut satunya minus 17 untuk di awal. Dan di akhir jadi 0. Masih di bagian kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ya. Kembali. Sudut 2 juga 17 untuk di awal. Dan di akhir jadi 0. Masih di kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva. Kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu paparan gamma di tengah sini ada. Tandain di akhir 0, di awal jadi 1. Masuk di kurva, pilih yang ketiga, kasih naik setengah. Kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja paparan, buram gerak ya, sorry ya. Buram gerak di tengah sini ada. Gak usah diubah, kalian tinggal salin efeknya. Tempel ke dua foto belakang ini. Nah, kita tinggal klik foto yang kedua, pilih titik 3 pojok kanan atas, dan kalian tinggal balik secara horizontal. Langkahin satu foto, balik lagi. Nah, jika sudah, kita tinggal tambahkan aja lagi satu foto ya. Contoh seperti ini, guys. Nah, jika sudah, perpanjang aja sampai di akhir menggunakan yang ini. Kembali di awal, pilih bagian move dan transform.
Nah, kita tinggal pilih icon ketiga, tandain di awal tahan paling awal, dan di bagian sini kita tinggal zoom. Nah, jika sudah, masuk saja di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua kasih full, kembali, pilih icon ke-1, tandain di awal sini tahan paling awal, dan di sini kita tinggal geser aja ke bagian atas ya, seperti ini. Nah, jika sudah, masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih full. Kita masih di bagian akhir. Geser aja ke bawah. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita tinggal masuk di paling akhir sini, geser ke tempat semulanya lagi. Dan masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full. Kembali, pilih icon ke ini ya, 3. Tandain di awal, dan di akhir, ubah saja menjadi normal. Seperti semula ya. Nah, untuk kurvanya sama kayak gini. Kembali aja di paling awal dan pangkas semuanya sesuai beat. Nah, jika sudah, kembali lagi di awal. Klik saja foto yang di awal ini, gandakan lagi. Caranya sama kayak tadi, kita tinggal salin dulu foto yang ganda di bawah. Tempel di foto yang ganda di bawah juga. Foto yang di atas, kita tinggal salin foto yang ganda di atas ini. Tempel di foto yang di atas juga. Nah, jika sudah kembali, masuk di blending dan opacity, tandain keyframe tahan paling awal, di akhir 0. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali. Klik saja foto sebelahnya yang ini, pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu ubin, di tengah sini ada. Aktifkan tuh bagian mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya ombang-ambing, di tengah sini ada. Sudutnya 90 untuk bagian awal. Di akhir minus 90 ya. Nah, jika sudah, untuk frekuensinya ubah saja menjadi 40. Untuk bagian magnitude-nya 0 di akhir, dan di awal jadi 65. Nah, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ayun ya, di tengah sini ada. Untuk bagian frekuensinya ubah saja menjadi 50. S1 guys ya, 1,01. Sudut satunya ubah saja menjadi minus 2,5 untuk di bagian awal. Dan di bagian akhir jadi 0. Sama, sudut 2 juga jadi 2,5 untuk di awal. Di akhir jadi 0. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu paparan gamma ya, di tengah sini ada. Tandain di akhir 0 dan di awal jadi 1 guys. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilihin ketiga, kasih ini setengah. Kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya buram gerak ya, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, kalian tinggal salin efeknya. Dan tempel aja ke semua foto. Cara cepatnya seperti biasa pakai yang ini, salin satu layer, kembali, klik tahan semua fotonya sampai checklist yang mau ditambahkan efek, dan pilih yang ini lagi, pilih yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini jika sudah tempel. Nah, jika sudah kita tinggal klik saja foto yang ini guys ya, yang di bagian detik 1921, masuk di efek, tambahkan efek, dan pilih saja yang namanya itu, ini ya. Opacity, visibility, dan pilih berkedip atau blink. Untuk frekuensinya ubah jadi 13,70. Jika sudah, kita tinggal kembali. Nah, kita tinggal masuk saja di bagian sini ya. Detik 2101, klik tanda plus bagian bawah. Pilih bagian yang kotak ini, dan pangkas di bagian detik 2115 menggunakan yang ini. Pilih titik 3 pojok kanan atas, dan kalian tinggal isi ke area komposisi. Nah, kita tinggal masuk saja di bagian efek, tambahkan efek ya.
pilih saja yang namanya itu ulangi, dan pilih bagian pengulangan sebaran atau scatter refit, jumlahnya 50, untuk radiusnya 1200, untuk bagian evolusinya tandain keyframe di bagian awal 0 dan di bagian akhir jadi 5 ya. Nah, sama untuk bagian setnya juga, 0 di awal, di akhir jadi 5 guys. Kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu distortion atau warp. Dan pilih bagian turbulent displace. Bukan itu guys ya, sorry. Bagian pemindahan acak guys atau di displacement map. Nah, untuk bagian di sini, untuk bagian offsetnya kita tinggal ubah saja menjadi... Oh, tandain aja di tengah sini dulu ya supaya cepat guys. Tandain di tengah sini 0. Dan di bagian akhir ubah saja menjadi 175. Atau 180 gak apa-apa. Itu di paling awal ini juga ubah jadi minus 180 ya. Nah, dia sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon yang kedua ini, dan pilih yang kedua lagi guys. Kita tinggal kasih gini aja kurvanya. Jika sudah, pilih titik 3 ini, salin aja kurvanya, masuk di bagian sini, pilih titik 3 lagi, tempel kurva ya, dan balikan menggunakan yang ini. Nah, jadi itu kayak gini nanti dia guys, kayak goyang-goyang gitu ya fotonya. Jika sudah, kembali. Nah, tambahkan lagi efek. Nah, ini sih kayak gini aja ya, kita kembali aja. Kita tinggal pilih aja yang ini guys ya. Nah, gandakan satu layer, klik saja yang bagian atas, masuk di bagian efek. Untuk peta pemindahannya geser ke sebelah kiri untuk menghapusnya, dan tambahkan efek baru ya. Pilih saja yang namanya distortion atau warp, dan pilih turbulent displace ya. Nah, untuk bagian evolusinya di sini, kekuatannya ya, ubah saja menjadi 20. Untuk di sini pilih yang X, untuk skalanya jadi 1. Untuk bagian oktavnya jadi 1. Kembali, kalian tinggal tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu lainnya di paling bawah ya. Dan pilih salin latar belakang atau copy background. Jika sudah, kalian tinggal klik tahan, geser paling atas. Untuk pengulangan sebaran, hapus juga. Dan pilih yang ini lagi ya, jika sudah. Gandakan satu layer, guys. Klik yang paling atas, masuk di bagian efek. Hapus turbulent displace-nya. Dan kita tinggal tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu, berkedip ya, di tengah sini ada, guys. Nah, untuk frekuensinya 16. Kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, dan pilih bagian yang putar ini guys ya, atau impair. Nah, kita tinggal klik tahan berkedipnya, geser bagian bawah sini. Nah, ini udah jadi kayak gini jadi hasilnya. Jika sudah, kita tinggal kembali di paling awal, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini, dan perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih titik 3 pojok kanan atas, dan kalian tinggal isi karya komposisi. Nah, pilih yang ini juga sudah, gandakan satu kali, klik lagi, gandakan satu layer, klik lagi, gandakan lagi, klik lagi, gandakan lagi. Klik aja dulu foto yang paling bawah, pilih bagian blending dan opacity, tandain keyframe tanpa paling awal, di akhir jadi 0. Nah, jika sudah, kembali. Klik saja persegi panjang yang paling bawah itu, masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih salin latar belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya paparan gamma di tengah sini ada. Exposure-nya minus 50. Jika sudah, kita tinggal kembali. Tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu blur. Pilih Gaussian Blur.
Untuk kekuatannya 200. Jika sudah, kita tinggal kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian perbedaan dan pilih yang subtract ya. Jika sudah, kembali, klik yang bagian atasnya, pilih saja bagian efek, tambahkan efek ya, dan pilih saja salinator belakang di tengah sini lagi ada. Onda guys, kembali aja ya. Ntar guys, yang ini tuh masih di color and fill aja, pilih yang putih, dan kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian contrast dan pilih overlay. Kembali, klik yang bagian tengah ya di atasnya, pilih saja bagian efek, tambahkan efek, dan pilih saja salinator belakang di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih bagian pertajam ya atau sharpen. Ini kita tinggal ubah saja jadi 1,50. Nah, jika sudah kita kembali. Tambahkan lagi yang bagian atasnya ya, klik saja yang bagian atasnya. Pilih saja yang namanya itu color and fill, pilih yang hitam, guys. Nah, jika sudah kita tinggal kembali. Masuk di bagian blending dan opacity, kita yang 100 ini ubah saja menjadi 10. Nah, jika sudah kita tinggal entar ya 10, guys. Kembali aja, masuk di bagian efek, tambahkan efek, dan pilih berkedip atau bling. Kasih max saja, 16. Kembali, klik yang paling atas, masuk di bagian color and fill, pilih yang ini, dan pilih yang ini. Nah, jika sudah, kita tinggal tarik aja yang bagian warna hitam di atas itu, geser di bagian tengah sini ya. Nah, paskan aja di tengah. Dan pilih yang bagian hitam di bawah ini, ubah jadi putih. Yang putih sebelah kanan bawah, ubah jadi hitam. Jika sudah selesai, kita tinggal kembali. Masuk aja di bagian ini guys ya, blending dan opacity. Pilih bagian gelapkan dan pilih yang multiply. Jika sudah, untuk yang 100 ubah jadi 80. Kembali, klik saja yang paling bawah ya guys ya, di atasnya yang paling bawah. Masuk di blending dan opacity. Ubah saja menjadi 70 nih guys. Eh bukan yang ini guys, yang paling bawah sekali guys. Yang paling bawah sekali, ubah saja menjadi 70. Nah, oke. Okay. Ini udah jadi ya. Nah, jika sudah kita tinggal pilih pengaturan pojok kanan atas. 30 fps jadi 60, kalau hanya 30 nggak apa-apa, dan export. Nah, oke, mungkin sekian video saja. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Oke, saya pamit dulu. Bye, sampai.